saya akan menghilang. Hah? Hilang beneran dong, Mamo? Saya akan terbang. Wih, terbang beneran dong, Mamo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Cahaya Motor bersama saya Mas Bos Syari. Oke Mas Bosku semua, hari ini ada yang spesial nih, ya. Ada yang spesial, kita kedapatan satu unit mobil Ciamik nih. Ini antik Mas Bos. Ini antik Panther Miabi ya, Isuzu Panther Miabi. Tahunnya 94. Yang bikin antik apa sih Mas Bos? Coba Mas Bos di sawang. Mas Bos dipandang, dilihat. Tuh. Monggo dilihat dulu. Kok ketutupan. Nah, coba Mas Bos dilihat. Kira-kira antiknya di mana ini? Ini adalah Panther Miabi Mas Bos. Panther Miabi tahun 94, CC-nya 2,3 Mas Bos. Kalau 94 masih 2,3, ya. Nah, coba Mas Bos dipandang aja nih. Ini kira-kira yang aneh apanya nih? Yang antik apanya? Coba dilihat. Oh, oh. Nah, ini saya kasih review penjelasannya ya. Jadi Panther Miabi ini pada zamannya tahun 94 ya, pada zamannya tahun 94 itu memang yang namanya Panther itu banyak banget tipenya Mas Bos. Tipenya jenisnya banyak banget. Nah, ini termasuk yang tergolong antik ya, jarang ada ya. Ini adalah Panther Miabi tahun 94. Nah, ini yang long Mas Bos, Miabi long. Jadi ini yang Miabi long ya. Jadi yang namanya Miabi itu ada dua versi. Yang Miabi short sama yang long. Nah, ini yang longnya Mas Bos. Ciamik kan? Tuh. Ya, namanya mobil tua ada sedikit-sedikit minusnya Mas Bos. Nanti saya perlihatkan minus-minusnya ya. Biar Mas Bos semua tahu minusnya di mana sih mobil ini. Nah, kalau tampak depan mah wih ganteng gagah tenan Mas Bos. Nyus. Wele. Tuh Mas Bos. Ganteng kan? Tuh. Monggo Mas Bos dilihat dulu tuh. Nah, ini kalau Miabi depannya seperti ini Mas Bos. Ya, grill-grillnya. Ini lampunya masih bening bagus, bening banget loh Mas Bos. Bening keren ya. Platnya G, ini pajaknya panjang bulan 7 sampai 2023 Mas Bos. Panjang banget nih. Ini belum bulan 7 aja udah saya pajekin Mas Bos. Tuh kan? Nih, untungnya Mas Bos nih. Pajaknya panjang enggak usah mikir pajak, ya. Nanti kita lihat minus-minusnya dulu ya Mas Bos atau interior ya. Oke. Oke Mas Bos. Kita lihat interior dulu aja ya. Nah, ini sudah power window Mas Bos. Ya.
Panther Miabi ini udah power window. Tuh. Ini mobil baru saya dapat, belum saya apa-apain Mas Bos. Belum saya poles, belum apa nih. Tuh. Bagus kan? Nah. Ini di sini ada ininya Mas Bos, ada konsul box ya. Ada konsul box-nya. Oh, masih nyala tuh. Cuma satu aja yang nyala Mas Bos. Tuh. Konsol box-nya, AC-nya dingin banget ini Mas Bos. Dingin banget AC-nya. Tuh. Coba Mas Bos lihat sawang. Ini joknya 3 baris Mas Bos. 3 baris. Tuh. Ya kan? Coba Mamo duduk Mamo. 3 baris. Tuh, ini kita peragakan Mas Bos. Mamo duduknya seperti apa nih? Wih, mantep Mas Bos, lega banget ya Mamo. Tuh, kakinya bisa selonjor tuh sana. Tuh. Panjang. Nyaman Mas Bos. Tuh, lihat penampakannya orang Mas Bos. Iya ora. Lonjor. Mamo duduk aja itu. Itu ada yang menjuluk Mas Bos. Ada yang menjuluk. Apaan? Ada yang menjuluk Mas Bos. Perutnya itu yang menjuluk. Perutnya menjuluk. Nah, ini ada konsul box ya Mas Bos. Kita lihat bagian interior Mas Bos. Oke. Nah. Interior. Tuh. Cakep Mas Bos. Masih ciamik tenan. Mamo, nyalain Mamo mesinnya Mamo. Coba kita nyalain mesinnya ya. Seperti apa sih mesinnya? Nah, kita lihat belakang dulu Mas Bos. Benar, benar Mamo. Nih, ini caranya taternya seperti ini Mas Bos. Jadi kalau yang 2300 itu ada busi pemanas. Itu masih ada busi pemanasnya ya. Nah, ini dikontak dulu. Tuh, ini dikontak ya. Dulu. Kan merah tuh, dikontak merah. Merah. Baru tekan ini. Itunya ditekan terus Mas ya. Bos. Ini ada tombol pemanasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita lepas tater. Oh. Tuh. Berarti emang hitungannya sampai 10, Mamo? Iya, 10 detik kok, Bos. Kok enggak 15? Ngomandeke sih Miki, per 5 detik kok. Oh iya iya, tuh suara mesinnya enak banget Mas Bos. Halus, halus banget, AC-nya dingin ya. Ini coba kita power window-nya, ini bukan power on tel Mas Bos, tapi power window ya. Nah, ini otomatis loh. Otomatis. Tuh, tuh Mas Bos, bisa kan? Wih, 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 keren Mas Bos. Coba dari sana. Oh ini bisa nih. Bisa. Wih. Wih, 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 wih. Oke. Oke Mas Bos. Ini Miabi pajaknya murah ya Mas Bos. Pajaknya kurang lebih sekitar 700 ribuan ya. Murah pajaknya. 600 kalau nggak salah. 600 ribu Mas Bos. Ya, pajaknya 600 ribu. Pajaknya panjang bulan 7 sampai 2023. Mas Bos tinggal pakai, tinggal gas aja ini mobil. Oke Mas Bos. Ya. Ya, namanya mobil tua ada sedikit-sedikit minus-minus. Wajar Mas Bos, tapi ini di Sawang dipandang masih oke Mas Bos. Enggak kelihatan minus-minusnya tadi yang saya perlihatkan ya. Nah, ini naikan empuk banget, enak. Mesinnya halus, enggak ngebios. AC-nya dingin Mas Bos. Siap luar kota, siap dalam kota. Oke. Kita lihat yang bagian belakangnya ya. Bagian belakang joknya seperti apa sih? Waduh, kok enggak iso Mamo? Bisa. Oh. Ini dalemnya pakai ini. Oh iya iya. Ini ban, tempat ban serep juga ada. Di mana ban serepnya? Yeah. Di itu mah lampu-lampu. Nah. Oh, ini ada ya. Tinggal ya. Dipasang ya? Tinggal pasang. Nah, ini ban serepnya naruhnya di mana? Sini, Bos. Enggak, ini sekarang. Oh, ngisor, Bos. Iya. Yeah. Oh, naruhnya di sini, Mas Bos. Kalau Mas Bos pengen yang model-model Jeep ya, nanti tinggal dipasang aja itu tadi ya, ditaruh di pintu belakang. Kita lihat ininya Mas Bos, apa bagian belakang ya, joknya ya. Tuh Mas Bos, ini joknya berhadapan-hadapan, bisa muat orang 4 Mas Bos. 1, 2, 3, 4, tengahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 orang muat Mas Bos. Tuh. Ban maring Pak. Ya kan? Tidur di sini pun bisa tuh di belakang tuh. Bisa iya, banget. Ngopi maning. Bisa banget tuh tidur di belakang ya. Tadi udah lihat starternya ya, secara starternya itu Om Mamo 10 hitungan. Lebih juga nggak apa-apa. Hah? Silir-silirnya masih utuh loh Mas Bos tuh. Ini mobil nggak ada bekas nabrak Mas Bos. Jamin.
Walaupun dua, tuh sila-silanya masih bagus banget tuh. Nya tuh Mas Bos. Maknyus Mas Bos. Ini udah pakai jok ya, bukan Oscar. Kalau Oscar itu ikan Mar. Pakainya jok Lambretta Mas Bos. Kok Lambretta sih? Apa namanya? Apa yang ada? Kok saya lupa nih. Pokoknya jok yang bagus lah inilah namanya. Di atasnya Oscar itu apa namanya yo? Jok, ah? Kupi ikan. Duh, lupa saya Mas Bos. Kalau masalah jok mah lupa. Tapi kalau nanya masalah mobil saya pasti inget Mas Bos. Ya, ini joknya tiga baris, bagian belakangnya berhadap-hadapan. Ya. Oke, kita coba performa mesinnya. Nyalain Mar. Oke Mas Bos, kita lihat mesinnya ya. Seperti apa sih mesinnya? Oke. Buka Mar. Benar ini suara mesinnya masih enak banget loh Mas Bos. Masih halus-halus, jilus, halus. Tuh. Kan suara ciri khas pantrenya itu benar-benar enak Mas Bos. Benar-benar aja loh. Tuh kan, foto mobilnya kan. Ya, foto situ mobilnya Mas Bos. Ya. Coba Mar, dibuka tutup olinya. Biasa kalau solar itu kan kita harus ngecek tutup oli ya. Oke. Insya Allah ini mobil nggak ada yang ngobos Mas Bos. Tuh. Kering kan Mas Bos? Tuh. Lagi Mar. Jadi benar-benar kering Mas Bos. Nggak gobios itu olinya naik. Kalau diesel itu kalau olinya naik bahaya Mas Bos. Coba Mar. Tuh kan. Aman jiman Mas Bos. Nggak usah khawatir. Ini panterlong ya Mas Bos. Miabi long. Jadi kalau Miabi yang short itu sampai sini aja Mas Bos tuh, sini nih. Dia modelnya udah kayak Scudo tuh kalau Miabi yang short ya. Kalau ini yang long jarang ada nih Mas Bos. Antik. Kalau yang long itu antik Mas Bos. Ini saya baru dapat nih Miabi long. Sering-seringnya Miabi ini ya, Miabi yang short ya. Kalau yang short itu jok belakangnya cuma adep-adepan aja berdua. Ya, kita lihat bannya. Pelek ban bagus Mas Bos. Tuh. Keren. Bannya masih lumayan lah. Kalau masalah naikan dijamin enak. Lampunya masih baru semua Mas Bos, dua masih bagus semua tuh. Ya, masih bagus. Bannya lumayan lah. Bisa buat jalan sampai 7 bulan, 6 bulan bisa lah. 8 bulan bisa. Ini tebel ya? Ini tebel nih. Tebel tuh, tebel. Oke Mas Bos. Nah, tuh. Ini yang antik ini loh Mas Bos. Ini tulisan Miabi-nya masih ada Mas Bos di sini nih. Tuh, Miabi. Ini Miabi bukan artis ya Mas Bos. Kalau Miabi yang artis ya bukan dari Jepang. Ini benar dari Jepang tapi ini mobil Mas Bos. Oke. Nah. Masih ada tuh tulisan Miabinya. Wih, mantep tenan iki. Tuh Mas Bos. Masih ada tuh tulisan Miabinya tuh. Keren. Mantap nih Miabi long, jarang ada, antik, unik. Mesin jos naikkan enak, AC-nya dingin Mas Bos. Oke Mas Bosku. Tadi mesin udah ya, sekarang kita lihat ini AC ya. AC. Tapi AC-nya dingin tadi udah dicoba sama Mama. Dingin tuh. Jadi kalau Panther ini yang 2,3 Mas Bos. Kalau mesinnya panas, ini pemanasnya gak usah dipecat lagi Mas Bos. Kalau udah jalan nih, udah jalan mesinnya udah panas ya. Jadi pemanasnya gak usah di ini lagi, gak usah dipecat lagi Mas Bos. Ya, jadi Mas Bos tinggal itu aja. Tutup lompat, apa itunya. Nah, kita lihat ininya. AC. Alright. AC-nya dinginnya pol Mas Bos. Ini ada atapnya ya. Aduh. Udah ada atapnya Mas Bos tuh. Ada atapnya ya tuh. Atapnya udah ada. Ini semuanya power window Mas Bos. Power window-nya normal. Power window-nya normal ya. Tuh, suaranya tuh dengerin. Wih, suaranya enak banget Mas Bos. Bener ini kering. Bener kering nih mobil. Suaranya halus banget. Ini saya buka harga 41.500 Mas Bos. Tahun 94 Miabi long antik
pajaknya udah panjang bulan 7 sampai 2023. Mas bos nggak usah majekin lagi ya. Saya lihat 10 minus-minusnya mas bos. Nih. Namanya mobil tua mas bos. Ini nih seperti ini nih mas bos. Jadi ada yang meletek. Ya kayak rambut-rambut itu ya. Tapi nggak apa-apa sih mas bos. Nggak kelihatan. Samar mas bos. Samar-samar ya. Paling itu ya di kap mesin tuh. Cuma itu aja sih kayaknya sih. Terus apa lagi nih? Ini juga mas bos di sini di senter mas. Tuh mas bos. Cuma nggak terlalu kelihatan kayak red. Terus ini mas bos. Ya ini saya reviewnya lengkap loh mas bos. Tuh ini ya mas bos. Ini atapnya aman ya Mar? Aman. Atapnya sih kayak nggak ada tuh. Atapnya nggak ada. Ya paling bumper-bumper lah dikit. Wajar mobil tua mas bos. Yang penting di sawang dipandang masih glowing, masih oke. Okay. Alright. Ini mas bos. Ini Scotland ya. Ini Scotland ya. Tuh. Ini kayak Foxy ya. Foxy. Udah di tembulan tinggal cat aja nih Foxy, tapi enggak apa-apalah. Enggak begitu kayak di kulit orang itu kayak panu mas bos. Tuh. Panu kadas kurap. Ini panu mas bos. Jadi belang sendiri mas bos. Ya wajar lah ini kalau lampu. Oke mas bos, sedikit panjangnya demikian ya review dari saya. Ini ada yang kelewatan nih. Kita lihat knalpotnya mas bos. Knalpotnya mana mas? Tuh, suara AC-nya aja ger enak banget mas bos. Kalau udah dingin dia nanti motong ya kan. Tuh mas bos, tuh knalpotnya. Tuh kan? Asapnya sedikit mas bos ya, tiap kali dia ini AC-nya udah dingin ger nanti motong, nanti naik lagi motong, naik lagi. Yang benar seperti itu mas bos, kalau AC normal. Murah meriah mas bos, Tanjung Kimpul. Kita buka harga 41.500 Pandermia Belong long chassis ya, long tuh mas bos. Coba satu kali lagi dipandang mas bos. Wih, keren banget mas bos. Oke mas bos, ini yang bikin saya seneng ini lho. Mar, senterin Mar. Nih, ini tulisan Miabi-nya masih bagus mas bos. Tuh, ini udah kayak emas ya, kayak medali ya. Tuh, Miabi. Ini Miabi pak, bukan Miabi yang itu dari Jepang itu. Ketawa Pak Rusdi. Berarti Pak Rusdi tahu tuh kalau Miabi tuh. Nah, bening udah, nanti udah diliatin, bening banget lampunya. Oke mas bosku semua, demikian review dari saya ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat mas bosku semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.